Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada para CBO yang dikasihi sekalian. Okay, bertemu kita sekali lagi di dalam EBLC produk untuk bulan Julai ini, di mana pada malam ini kita ada satu topik yang cukup menarik. Jadi sebelum tu saya ingin bertanya, apa khabar anda semua pada hari ini? Luar biasa baik. Okey, boleh tuliskan di dalam ruangan chat box. Okey, seperti yang kita tahu tadi, topik kita pada malam ini cukup istimewa, iaitu berkenaan dengan satu produk yang bagi saya memang cukup luar biasa lah dekat CNI ini. Satu produk yang memang menjadi rebutan hangat, especially kepada mereka-mereka yang dah tahu apa kegunaannya, iaitu krim serbaguna Nutrimoist. Di bawah tajuk sembuh lebih cepat dengan Nutrimoist. So dengan bantuan Nutrimoist, jika ada sebarang permasalahan berkenaan terutamanya kulit lah, kulit, dia akan boleh mempercepatkan penyembuhan itu. Dan malam ini kita akan rungkaikan bersama apa keistimewaan, apa keunikan, apa yang specialnya Nutrimoist ni sehingga menjadi rebutan ramai, especiallynya kepada para pengguna di dalam CNI lah terutamanya. Okey, jadi untuk malam ini saya tidak berseorangan. Okey, saya juga akan bersama-sama dengan dua orang speaker yang cukup luar biasa yang akan berkongsikan dengan anda berkenaan dengan Nutrimoist ni, iaitu yang pertamanya pakar pemakanan CNI, Dr. Zaidi, dan juga kita jemput jauh daripada Tawau Sabah, iaitu Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim, untuk bercerita tentang topik yang best ni, dan juga akan berkongsikan pengalaman, berkongsikan testimoni yang mereka ada, dan kenapa anda perlu memiliki Nutrimoist ni. Jadi sebelum kita bermula, sekali lagi saya nak tanya dengan anda semua, siapa yang kat sini yang biasa guna Nutrimoist? Kalau biasa guna Nutrimoist type 1, kalau yang tak pernah try lagi tapi dah pernah dengar ataupun tak pernah dengar lagi, boleh type 2. Boleh tulis di dalam ruangan chat box. Kita tengok ramai yang type. Setakat ni semua satu-satu-satu lagi. Oh, luar biasa, luar biasa. So kalau semua satu, saya rasa cukup setakat ini kita habis pada malam ini. Taklah, gurau je. Alright, krim ajaib serbaguna Nutrimoist, ya betul tu. Okay, jadi sementara kita luar biasa, luar biasa. So tahniah kepada anda dah tahu tentang apa kelebihan, keunikan Nutrimoist, dan mungkin juga ada setengah perkara mungkin anda tak tahu, kita akan kongsikan pada malam ini. Okay, jadi untuk seterusnya, sementara kita menunggu rakan-rakan lain masuk ke dalam ruangan Zoom ni, jom sedikit update daripada saya. Yang pertamanya berkenaan dengan promosi khas referral, iaitu Network Expansion Incentive 2, iaitu NEI 2, masih lagi berlangsung sehingga hujung tahun, yang mana untuk setiap pembelian LEF bersama-sama dengan pakejnya, sama ada Ecstasy ataupun bersama dengan dua botol Royal Vitasy ataupun bersama dengan Yoganic, dengan harga yang cukup istimewa untuk CBO baru yang baru nak berdaftar, mereka boleh membelinya dengan harga special, iaitu RM200 sahaja, dan anda selaku perujuk mereka akan mendapat insentif sebanyak RM50 untuk setiap pembelian pakej ini. Dan yang lebih best lagi, jika anda dapat dapat refer 5 orang dalam satu bulan, so anda akan dapat tambahan RM50 lagi. Tapi yang paling penting, pastikan untuk bulan tersebut anda mencapai at least 100 PSPW lah dari segi personal salesnya. Dan untuk pengetahuan anda yang benda tak tahu lagi, specialnya package ini anda boleh dapatkan ia secara dapat menikmatinya secara mingguan. Tapi dengan syarat penuhkan syarat 100 SPV itu terlebih dahulu. So satu peluang yang tak patut dilepaskan. Siapa yang belum try lagi buat referral dengan menggunakan package ini, cepat-cepat buat. Sementara kita masih menjalankan promosi khas ini. Win-win situation. Orang baru dapat produk dengan harga istimewa. Anda selaku apply mereka akan mendapat insentif sebanyak
RM50. Dan dalam masa sama, PV dan BV masih lagi berjalan seperti biasa. So, sebab tu kita sentiasa promote package ini, sebab ini adalah satu tawaran yang sangat istimewa daripada pihak syarikat. Okey, dan seterusnya kita boleh tengok untuk promosi kas referral tadi tu, untuk promosi kas NEI 2, bukan sahaja untuk CBO baru tetapi juga untuk mereka yang telah bersama dengan CNI ataupun CBO sedia ada, termasuk anda. Okey, anda akan dapat promosi khas insentif pembelian ulangan. Harga pakej sama untuk setiap pakej LEF bersama dengan produk-produk pilihan Ecstasy, Royal Vital C dan juga Neorganic, harganya RM200. Dan katakanlah jika orang yang anda refer, orang yang anda rujuk membeli pakej ini, jika anda masih belum AM dan mengekalkan 100 PSBB, anda akan menikmati insentif sebanyak RM25. Dan jika mereka yang bergelar pengurus agensi dan ke atas dan yang mengekalkan 300 PSBB bersama dengan 2000 PGBB, akan dapat ekstra lagi RM25. So ini adalah satu promosi yang kita sentiasa ulang, sentiasa ulang tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu anda terlepas promosi yang cukup-cukup istimewa ini. So pastikan ambil peluang ini untuk memperkenalkan kehebatan, keunikan produk CNI kepada lebih ramai orang di luar sana, supaya mereka dapat menikmati apa yang anda nikmati sekarang. Okey, dan seterusnya, untuk mereka yang baru join CNI sebagai CBO baru dalam tempoh 90 hari yang pertama, yang tak tahu lagi, pastikan anda gunakan voucher-voucher pengenalan yang dan juga eksklusif yang disediakan, eksklusif disediakan khas untuk anda para CBO baru. Dan bagi mereka yang sedia ada, pastikan bila anda menaja ataupun merujuk seseorang menjadi anda punya downline CBO baru, pastikan anda sentiasa kongsikan tentang voucher-voucher yang cukup menarik ini. Untuk 3 keping e-voucher pengenalan, pembelian minima RM50 dapat satu ubat gigi Wings bernilai RM5.20, iaitu yang kecil tu. Dan pembelian minima RM80 akan mendapat satu Fire Sense yang bernilai RM9.90. Dan jika pembelian minima melebihi RM100, anda akan dapat satu Wings ubat kumur yang bernilai RM14.50. So ini semua adalah sebagai voucher pengenalan kepada anda untuk anda mengetahui kehebatan produk CNI dengan lebih banyak lagi, dan juga dapat diskaun dengan harga yang cukup-cukup istimewa. Dan seterusnya, untuk 3 keping e-voucher pengenalan, kita juga ada bagi lagi 3 voucher, 3 keping e-voucher yang eksklusif. Yang mana kalau kita tengok yang pertama, next slide. Okey. 3 e-voucher eksklusif terbuka kepada produk siri 01 dan juga 06. Jika untuk produk pembelian produk siri 01, iaitu produk makanan kesihatan, minimum 100 PV. Pembelian produk siri 01 dalam satu invoice akan dapat percuma satu Royal Jelly Vital C yang bernilai RM49 untuk harga runcit, dan juga RM35 untuk harga ahli. Dan untuk pembelian minimum 100 PV produk siri 06, produk penjagaan kecantikan, dalam satu invoice akan dapat satu lipstick Iris. Dan juga, dan paling special sekali, untuk orang baru yang mana tak ada lagi penapis air, nak dapatkan harga penapis air yang cukup istimewa, iaitu Waterlife Hot Spring Pro, anda akan dapat diskaun voucher sebanyak RM200. Dan seperti mana saya beritahu tadi, untuk voucher-voucher ini, voucher pengenalan yang tadi, terbuka untuk semua jenis produk. Dan untuk e-voucher eksklusif bergantung kepada produk yang anda beli. Semua ini bernilai berapa? Seterusnya kita tengok slide. Bernilai RM309.60. So satu penjimatan yang sangat besar. Dan bagi mereka yang join
Package RM200 tadi ke ataupun package RM50 sebagai seorang CBO baru akan mendapat nilai voucher yang sama. So siapa yang masuk RM50 akan dapat voucher RM309.60. Mana lagi nak cari macam tu? Memang cukup-cukup luar biasa. So ini kelas untuk para CBO baru sahaja. Lepas 90 hari, voucher tersebut dah tak boleh nak gunakan. Okay, so next apa lagi yang kita ada? Okay, jadinya kita tengok dah semakin ramai yang berada di dalam ruangan Zoom. Sedikit ingatan mesra untuk anda semua. Yang pertamanya, pastikan mikrofon sentiasa ditutup untuk tidak mengganggu kelancaran sesi ini. Dan seterusnya, jika anda tidak menggunakan nama sebenar anda, sila rename kepada nama sebenar dan kalau boleh disertai dengan lokasi untuk tujuan rekod kami ataupun tujuan pendaftaran. Dan jika anda ada sebarang kemusykilan, especially berkenaan dengan produk krim ajaib serbaguna Nutrimos ini, so pastikan jawab, tanya dalam ruangan chat box dan insyaAllah pada akhir sesi nanti kita akan cuba menjawab segala permasalahan, segala kemusykilan yang berada di dalam minda anda. Okey, jadinya kita pun tak nak buang masa banyak sebab banyak benda yang kita nak minta para speaker kita ni kongsikan pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput speaker kita yang pertama, iaitu Dr. Zaidi. Dipersilakan Dr. Zaidi, berikan satu tepukan untuk Dr. Zaidi. Beliau akan berkongsikan juga tentang info produk pada malam ini, krim ajaib Nutrimos ini. Apa khabar Dr. Zaidi? Luar biasa baik, Cik Rizal. Sedaplah awal-awal. Banyak benda ini. Selalu macam tu lah. Okey, semua okey hari ini? InsyaAllah. Kita akan menerangkan satu produk yang sangat menarik malam ini, iaitu Nutrimos. Jadi kita nak kupas sama-sama malam ini. Saya dengar kita banyak testimoni berkenaan produk ini, betul? Betul. Apa dia punya testimoni dia pun orang cakap boleh kata sangat ajaib lah. Kerana banyak benda yang telah dibantu, banyak perkara, banyak permasalahan yang telah dibantu oleh krim ajaib ini. So hari ini banyak benda yang kita tengok ramai para CBO kita nak tahu lagi tentang, dengan lebih lanjut tentang produk yang luar biasa ini. Jadi first sekali, kalau orang nak tahu produk, so dia nak tahu apa benda sebenarnya produk itu, apa itu Nutrimos, dan apa juga orang nak tahu keistimewaan dia dan juga apa beza dia dengan krim-krim yang ada dekat pasaran, kenapa dia digelar sebagai krim ajaib di CNI ini. Jadi saya mempersilakan Dr. Zaidi untuk berkongsikan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Zon atas satu persoalan yang sangat menarik juga, sangat penting. Bila kita ingin tahu berkenaan dengan sesuatu produk, tentu kita bertanya, apa itu produk tersebut? Okey, jadi malam ini kita nak tahu apa itu Nutrimos. Jadi Nutrimos ini merupakan krim serbaguna untuk mengatasi pelbagai permasalahan kulit. Okay, Nutrimos ini diformulasi daripada herba terpilih yang perlu ada di setiap rumah kita sebagai first aid. Jadi sebagai pembuka bicara utamanya, sebenarnya Nutrimos ini sebenarnya merupakan satu produk untuk mengatasi pelbagai permasalahan kulit dalam bentuk krim yang diformulasikan daripada herba terpilih. Dan kata kuncinya di sini adalah perlu ada di setiap rumah. Dan kita nak kupas lebih lanjutlah berkenaan dengan Nutrimos ni, dia punya sejarah berkenaan dengan Nutrimos ni. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Nutrimos ini sebenarnya diformulasikan pertamanya sebagai pelembap muka sebenarnya di awal penciptaan daripada Nutrimos ni. Namun ada cerita di sebalik pelembap muka ini, di mana isteri kepada pencipta daripada Nutrimos ini mengalami kelecuran disebabkan oleh wax ataupun kita panggil lilin untuk membuat lipstik sehingga mencederakan kulitnya. Jadi pada ketika itu beliau terus tak ada apa di situ, beliau menggunakan pelembap muka yang ada sehingga berjaya mengurangkan komplikasi daripada kelecuran yang dialami oleh isteri beliau. Okey. Itu berlaku pada 48 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1972. Jadi daripada rentetan peristiwa itu,
pencipta Nutrimos ini melakukan pelbagai kajian dan juga ubah suai sehingga menjadikan Nutrimos dihasilkan sebagai krim pelbagai guna, bukan saja sebagai pelembap, malah meluas penggunaannya daripada krim Nutrimos ini. Dan menarik daripada Nutrimos ini, sebenarnya ia dipasarkan di seluruh dunia, okay? Terutamanya di Taiwan, Jepun, Korea dan China, di mana di pasaran Malaysia sudah pun berada di Malaysia sejak dari tahun 1992 lagi. Dah dekat 30 tahun dah. 30 lebih tahun dah Nutrimos ini di pasaran Malaysia. Okey, tadi Encik Rizwan ada bertanya berkenaan dengan apa kesimpulan Nutrimos ni? Kenapa kita nak pilih Nutrimos sebagai krim yang perlu ada di rumah kita? Okey, ada 6 sebab kenapa kita perlu pilih Nutrimos dari CNI ini. Okey, yang pertama, ia berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan sehingga memberi nutrien dan juga lembapan, formulasinya memberikan nutrien dan juga lembapan untuk pertumbuhan sel kulit baru. Inilah keistimewaan pertama sehingga ia digelar sebagai krim ajaib kerana ia membantu pertumbuhan sel kulit baru yang lebih cepat supaya dapat membantu dalam proses penyembuhan penyakit ataupun berkaitan dengan luka dengan kulit ini. Okey, itu yang pertama, kesimpulan yang pertama, ia berasaskan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua daripada Nutrimos ini adalah ia semula jadi dan juga selamat digunakan. Tak perlu ragu dan tak perlu risau kerana Nutrimos tiada steroid ataupun antibiotik. Ia 100% diperbuat daripada parti herba semula jadi yang selamat digunakan. Bayi pun boleh menggunakan krim Nutrimos ini dan ia boleh disapu di seluruh badan kecuali di bahagian mata lah, okay, kerana ia sensitif disebabkan mengandungi pudina. Malah pernah ada demo-demo apabila untuk membuktikan keselamatan ataupun Nutrimos ini selamat digunakan, kalau tertelan pun tiada masalah. Okay, itu kenapa kita nak pilih Nutrimos yang kedua. Kemudian yang ketiga, formulasinya adalah formulasi yang membantu untuk menyebabkan krim tu mampu untuk meresap ke bawah kulit dan cepat untuk merawat luka ataupun pemasaan kulit ni. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Nutrimos ini sebenarnya merupakan salah satu treatment item di kebanyakan hospital besar di China untuk mengatasi masalah-masalah luka akibat melecur, terpotong, terbakar ataupun cedera kemalangan dan lain-lain. Dan banyak kes-kes yang serius telah dapat disembuhkan selepas menggunakan Nutrimos ini. Tadi Cik Rizwan dah katakan tadi, banyak testimoni dari Nutrimos yang membuktikan daripada keberkesanannya. Kemudian yang keempat, istimewanya dari Nutrimos ini, formula dari pusat kosmetik Taiwan dengan kepakaran semenjak tahun 1972 lagi. Seperti yang saya ceritakan tadi, dia telah lama berada di pasaran, jadi tak perlu risau. Dan Nutrimos ini terbukti berkesan sehingga ia mendapat anugerah pengiktirafan feminin pada tahun 2008 yang lalu. Okay, jenama terkenal dalam kategori krim penyembuhan yang paling hebat, the most remarkable hearing cream. Okay, formulasinya memang tak perlu kita ragukan lagi, memang terbukti berkesan. Yang kelima, kenapa kita nak pilih Nutrimos? Kerana ia merupakan satu produk yang didaftarkan kepada KKM dengan nombor MAL yang tertera. Dan yang keenam, kepada mereka yang beragama Islam, tak perlu risau dan tak perlu ragu, Nutrimos mendapat perakuan sijil halal daripada JAKIM. Jadi itu 6 sebab ataupun 6 sebab mengapa kita nak pilih Nutrimos dan kita nak war-war kenapa orang di luar sana perlu menggunakan Nutrimos dan perlu ada di setiap rumah kita. Okey, itu berkaitan dengan persoalan pertama yang Cik Rizwan utarakan kepada saya. Rizwan. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas pencerahan dan atas enlightenment berkenaan dengan apa itu Nutrimos dan juga keistimewaan dia. Memang wow, cukup luar biasa sebab
Kita tak sangka kan, daripada satu krim pelembap muka disebabkan oleh permasalahan dapat diatasi dan sekarang dia dapat tukar menjadi krim ajaib. Dan yang paling best lagi, usia dia sekarang lagi tua dah daripada setengah saya abad. lah. Dah Dah setengah setengah abad abad. dah. Tahun 72 sampai 2023 ni dah masuk 51 tahun. Ada dekat dalam pasaran. Memang cukup luar biasa. Dan kita pasti, sudah pasti, sudah macam kita beritahu tadi, ada banyak, begitu banyak testimoni tak terkira sebenarnya. Jadi Dr. Zaidi, malam ni kita bukan saja berdua, tetapi kita ada seorang lagi insan yang luar biasa hebat yang akan berkongsikan dengan kita berkenaan dengan Nutrimoist ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Fatimah, apa khabar? Apa khabar? Dengar? Sabar, okey? Hujan di sana. Cuaca biasa-biasa. Biasa-biasa eh. Kalau dekat Semenanjung sekarang tak menentu, tiba-tiba panas, lepas tu sejuk, hujan lebat kan. So tadi Dr. Zaidi dah kongsikan berkenaan dengan apa itu Nutrimoist dan juga keistimewaan dia, dan dah lama pun produk ni ada pasaran, dan saya pasti Puan Fatimah pun sudah lama menggunakan produk Nutrimoist ini, betul? So jadinya boleh tak kongsikan betul kehebatan Nutrimos ni untuk membantu, yang telah membantu Puan Fatimah sekeluarga berserta dengan mungkin ada pengalaman dari pelanggan ataupun daripada downline berkenaan dengan Nutrimos ni. So harapnya agar Puan Fatimah boleh kongsikan bersama dengan kami semua. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jadi yang menjemput saya untuk berfungsi pada malam ini. Nutrimus ini dikenali semasa anak saya sendiri masalah jerawat, masa di sekolah tingkatan 4 kalau tidak salah. Dia berjerawat dan banyak apa itu macam benana-nana itu. Jadi saya suruh pakailah krim ini ya. Dalam masa yang sama orang juga mencari saya masalah luka dan sebagainya, maka saya yakin dengan produk ini, saya berilah untuk diorang guna, untuk cuba. Alhamdulillah, bila diorang pakai, nampaklah kentara sekali. Ya, jadi saya sendiri yang buat kita semua. Ya, jadi macam tidak percaya, tetapi sebenarnya saya sudah yakin produk ini cukup terbaik. Ya, jadi ini pun salah satu ini pengalaman daripada anak ini baru 11 tahun. Ketika itu dia ada bisul. Ini bukan kecil manis ya, dia bisul. Tapi bila pergi hospital, dia punya luka itu tidak dijahit. Tidak dijahit. Jadi dibiarkan begitu saja. Jadi bila balik rumah, ibunya pun panggil saya untuk macam apa produk yang disarankan untuk anaknya. Jadi saya sarankanlah. Saya lah cuci setiap pagi dan petang. Tapi ini masa tidak lama lah. Dalam seminggu begitu dia nampak sembuh lah. Ya, luka yang dalam ni. Jadi saya cuci dengan hot wash, krimnya, itulah Nutrimoist, dan makan juga gamat dan juga lip. Ini memang seminggu saja nampak kentara lah. Bila dia pergi hospital, doktor pun heran. Kenapa lukanya sembuh begitu cepat sekali? Inilah dia punya keistimewaan krim ajaib ini. Jadi saya memang, kalau pesakit-pesakit begini bukan saya yang cari, orang cari saya. Jadi terbuktilah krim ini membantu masalah yang ada masalah macam inilah. Ini dia punya kebaikan. Ini pun saya bersama dengan seorang abang ni. Dia memang dua kali sudah dibuka, dikupaslah tangan dia. Dia pun jemput saya, dia dengar kabar daripada orang lain yang pernah saya rawat. Saya pun pergi hospital, dia tanya lah berapa harga produknya. Bolehkah kau rawat saya bila saya keluar? Saya bilang, bolehkah kau sembuhkan saya? Dia bilang, saya tidak boleh cakap begitu bang. Sebab ini semua atas izin Allah. Tapi kalau abang mau yakin, sama-sama saya akan berbakti untuk abang. Jadi masa itu dia pun call anak dia di Perda Sahabat. Dia pun tanya harga produk berapa. Saya pun bagi harga jualan lah. Saya bilang kalau dia tidak mau keluar pun tidak apa-apalah. Sebab dia sudah di hospital. Tapi dia mau juga keluar. Jadi bila dia bilang berapa harga, saya akan keluar jam 2 ini. Dia cakap macam tu. Jadi saya bilang, terpulang abang. Jadi saya terus bagilah dia punya produk apa, pencucinya, krimnya. Esok paginya saya datang ke rumahnya di Sungai Gading. Sungai Gading saya pun buka ini dia punya balut. Saya pun terperanjat. Tengok dia punya luka memang macam, memang ngerilah. Tapi
Walaupun ngeri pada ketika itu, saya yakin bahawa saya dapat membantu abang ni. Saya pun cuci. Lepas tu sudah cuci, memang ini dia tangan yang besar ni. Dia pakai tiup peci itu dua kali saja. Dia simpan depan semualah keliling. Inilah. Jadi kita nampaklah buktinya. Yang paling penting, orang selain daripada nutrimis, makan dalam juga pentinglah untuk membantu ya dalaman. Jadi ini kalau saya berjumpa dengan masalah begini, memang dalam luar lah. Kalau kita bantu di luar, dalam pun dia tidak tahu masalahnya untuk darah dan sebagainya. Jadi sarankan untuk makan dari dalam dan juga luar. Terbuktilah. Ini pun kalau jumpa saya memang selalu panggil doktor lah. Doktor Petima ya. Tapi saya tidak mencari anugerah itu. Tapi yang paling penting, saya rasa puas untuk membantu orang lain. Itu saja. Jadi banyak bukti ya. Ini semua ditawau. Jadi orang-orang ini semua cari. Dan ini juga adalah jiran saya. Ini jiran saya satu ketika dahulu. Orang yang menganggap saya buat saya ini remeh-temeh lah. Tapi kebetulan dengan kuasa Tuhan, bila dalam keadaan begini, dia pun cari saya. Dan tidak berlengah-lengah, saya pun bantulah sebagai kenalan, sebagai kawan juga. Saya pun bantu, saya cuci sendiri. Ya. Inilah dia punya bukti. Cuci, taruh nutrimois. Ini pun. Itulah banyak bukti tau. Jadi krim ajaib ni memang tidak diragui lagi. Banyak bukti-bukti lah ya. Selain daripada luka, orang yang masak labu asir juga bagus. Orang yang untuk pakai krim, saya pun pakai krim malam. Untuk malam saya pakai ini. Itu yang kalau siang saya baru pakai yang anulah, kita punya mayat empat ya. Ini yang baru, baru saja. Baru 3 minggu lah, tapi ambil gambar ni masa 2 minggu. Ya, inilah saya tengok macam lukanya. Dia pertama tu memang ngeri juga tengoklah, sebab di belakangnya itu pun memang teruk. Jadi saya pun sarankan dengan produk ini, saya cuci, saya sapu dengan Nutrimois. Kentara sekali lah daging itu tumbuh ya. Jadi ini juga saya mungkin kemungkinan besok saya akan pergi ke sana lagi sekali untuk ambil gambar. Jadi itu yang penting, kepuasan kita membantu orang lain, orang boleh senyum, itu sudah satu pahala untuk saya. Itu sudah kepuasan untuk saya untuk membantu orang yang bermasalah sedemikian. Jadi dalam produk CNA ini janganlah ragu-ragu ya. Yang paling penting bagaimana pengaturan makanan tu, jadualnya, ikutlah ya. Cara menuci patutlah bersih ya, jauhkan daripada yang tidak yang benda-benda yang kotor, pakailah sarung tangan supaya tidak jangkit kuman ya. Cucilah dengan fotos ini kalau boleh, 2-3 ini pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah, yang paling penting cuci ya ya. Jadi banyaklah kalau pengalaman saya, banyaklah, memang banyak. Okey, terima kasih kepada Dr. Fatimah. Saya dah tukarlah panggilan daripada Puan Fatimah jadi Dr. Fatimah. Sebab saya memang kagum dengan Puan Fatimah punya apa cakap testimoni dan juga usaha Puan Fatimah dalam membantu ramai orang, terutamanya di kawasan Tawau. Dan memang cakap pakar cuci luka, terutamanya untuk orang yang mempunyai masalah kencing manis. Dan macam Puan Fatimah kongsikan tadi, banyak testimoni beliau berkenaan dengan Nutrimois untuk pesakit-pesakit kencing manis yang menghidapi luka yang teruk. Dan kenapa ia juga digelar sebagai krim ajaib serbaguna yang kita boleh nampak tadi, salah satu dia ianya sesuai, tak kisah daripada seawal kanak-kanak ataupun budak-budak sampailah kepada orang-orang yang warga emas yang berusia . So maknanya ianya sesuai untuk semua orang, as long as orang tu ada masalah dari segi kulit dia, mungkin luka ke, bisul tadi pun boleh tolong. So banyak benda yang boleh dibantu oleh krim ajaib ini. Okey, sekali lagi terima kasih kepada
Puan Fatimah ataupun Dr. Fatimah. Nanti kita akan panggil lagi sebentar nanti. Jadi seterusnya, okay, terima kasih. Saya ingin jemput sekali lagi kepada Dr. Zaidi. Sebelum kita pergi kepada acara seterusnya, kita akan buka dulu lebih kepada sesi soal jawab lah. Dan kalau kita tengok dalam ruangan chat, ada satu soalan Dr. Zaidi berkenaan dengan Negeri Mouse ini. Boleh membantu ataupun boleh merawat tak jerakat dan melasma tak? Okay. Sebentar. Okey, pertama jerakat dan juga melasma. Okey, untuk jerakat sebenarnya dia memerlukan penanganan yang lebih kerana ia sebenarnya satu keadaan di mana bisul tu, okey, jerakat tu tumbuh daripada dalam, dia mengakar. Jadi dia memang memerlukan produk yang khas istimewa untuk membantu dalam penanganan jerakat. Dan yang kedua, tadi melanoma, okey, maafkan saya. Tadi soalan yang kedua apa tadi Cik Rizwan? Istilahnya? Melasma. Melasma, kalau tidak salah saya, melasma merupakan satu keputihan, tumpuk putih pada kulit, okey. Dia disebabkan oleh jangkitan kulit, jadi boleh untuk menggunakan Nutrimos ini. Bagus untuk membantulah. Okey, saya akan terangkan apa bahan-bahannya yang dapat Teruskan dengan apa bahan. Kita selingan ya. Kita nak tahu mungkin sebab kita tengok tadi banyak apa tu testimoni daripada Puan Fatimah berkenaan dengan Nutrimos ni, dan para audiens kita mungkin nak tahu dengan lebih lanjut apa bahan-bahan yang digunakan untuk buat Nutrimos ni hingga menjadikan dia begitu ajaib sekali. Silakan Dr. Zaidi. Okay, baik. Okay. Tadi Puan Fatimah ada berkongsi banyak testimoni dan testimoni yang paling saya terkesan adalah testimoni terakhir lah. Puan itu tersenyum sambil tunjuk good end. Okay. Walaupun dalam keadaan ini begitu kerana daripada servis daripada Puan Fatimah. Okay. Jadi ingin saya kongsikan kenapa sebenarnya apa bahan yang terkandung dalam Nutrimos sehingga dia dapat memberi manfaat dan juga kelebihan dalam membantu dalam perawatan luka lebih lagi kan. Okey. Di sini ada 4 bahan aktif yang utama dan dibantu oleh 2 bahan tambahan lainnya dalam formulasi dari Nutrimos ini sehingga dapat membantu dalam permasalahan berkaitan dengan kulit. Okey, saya nak kupas yang pertama dulu. Bahan fungsi bahan aktif yang pertama, formulasi pertama yang ada dalam Nutrimos ini adalah Radix Panax Ginseng. Okey, apa fungsi daripada Panax Ginseng ini? Dia meningkatkan penyembuhan daripada dalaman kerana dia membantu dalam meningkatkan pengaliran darah sehingga pada kawasan kulit yang luka itu nutrien dapat pergi dengan lebih baik sehingga dapat membantu proses penyembuhan. Dan yang penting juga daripada Panax Ginseng ini, dia membantu dalam merangsang fagositosis. Okey. Satu fungsi daripada sel darah putih sebagai antipathogen. Ini dia dapat membantu dalam melindungi daripada kulit tu daripada jangkitan daripada patogen. Okey. Kemudian yang kedua adalah Rhizoma polygoni cuspidati. Ini fungsinya adalah memperbaiki pengaliran darah mikro. Okey, kita tahu kulit kita berada di bahagian paling luar dan pembuluh darahnya adalah mikro ataupun halus sehingga dia membantu memperbaiki pengaliran darah dan juga membantu menyuburkan kulit. Bagaimana dengan pengaliran darah tadi membantu membawa nutrien dengan lebih baik. Dan pentingnya juga daripada Rhizoma polygoni cuspidati ini, dia memberikan manfaat, memberikan kelebihan antibakteria dan juga antikulat. Ini kelebihan daripada poligoni cuspidati ini. Dan yang ketiga, fungsi bahan aktif yang ketiga adalah Radix poligoni multifori. Dia membantu mempercepatkan proses penyembuhan luka dengan membantu dalam pembersihan sisa-sisa toksin pada luka. Ini fungsi daripada poligoni multifori ini sehingga toksin yang terhasil daripada luka itu dapat disingkirkan mengelakkan daripada jangkitan yang lebih teruk. Kemudian yang keempat, Radix Angelicae Sinensis ini
dia memberikan kelembapan pada kulit. Fungsi dia tadi, salah satu daripada fungsi manfaat Nutrimos ni adalah memberikan kelembapan pada kulit. Dia juga membantu meningkatkan pengaliran darah dan juga mengurangkan masalah jangkitan kulit. Itu fungsi empat bahan utama. Dan ia juga diperkaya dengan dua bahan tambahan lainnya yang memberikan manfaat tambahan, iaitu yang pertama dari mentol daripada pudina. Dia mentol ini berfungsi sebagai pelega rasa sakit, memberikan rasa segar dan juga berfungsi sebagai anti radang. Kemudian bahan tambahan yang kedua adalah gliserin daripada biji badam. Okey, dia mampu untuk menghidrat lapisan luar kulit supaya kadar air pada kulit sentiasa terjaga. Dia juga meningkatkan fungsi penghalang kulit dan juga sebagai anti radang. Jadi ini empat bahan aktif utama dan juga dua bahan aktif tambahan yang memberikan manfaat daripada rahsia pemulihan hebat Nutrimos ini. Jadi ini sebagai kesimpulan daripada empat bahan utama dan juga dua bahan tambah lainnya. Okey, serahkan kembali kepada Encik Rizwan. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi, dan kita nampak dekat sini apa yang kita nak tunjukkan dekat sini. Nutrimos ini bukanlah kita menggunakan bahan-bahan kimia yang disediakan di makmal ke. Tidak, maknanya kita gunakan 100% daripada herba semula jadi. So maknanya benda tu memang cakap apa, setakat ini nampak segala-galanya tak ada masalah dari segi apa orang cakap penggunaan dia, dan dah walaupun dah lebih 50 tahun setakat ini semuanya mendapat apa orang cakap dapat feedback ataupun dapat maklum balas yang positif daripada para pengguna sekalian lah. Sebab tu kita cakap kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi yang mana belum guna, pastikan anda cuba. Walaupun anda tak ada masalah seperti luka ke ataupun masalah-masalah lain, dalam keadaan biasa pun ianya boleh digunakan sebagai pelembap tadi yang seperti Dr. Zaidi kongsikan. So maknanya kita dah boleh guna, dan memang kalau boleh pastikan setiap rumah kita ni wajibkan ada satu Nutrimos, satu jar ataupun satu tube tu untuk memastikan bila ada masalah ataupun ada kemalangan yang tidak diingini kat rumah, boleh kita rawat dengan segera dengan menggunakan krim ajaib ini. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas pencerahan sebentar tadi. Jadi sebelum kita teruskan lagi, jom sama-sama kita tengok demo untuk produk Nutrimos ini. Okey, jom kita play the video. Alright, terima kasih di atas perkongsian video sebentar tadi. Wow, memang luar biasa . So, untuk membuktikan bahawa produk Nutrimos ini memang begitu luar biasa, memang satu krim ajaib, itu adalah beliau adalah founder kepada
produk ini dah buat demo secara live depan orang ramai dengan apa mencurahkan air panas yang mendidih 100 darjah Celsius direct kepada tangan dia. Itu pun saya dah cukup kagum. Mesti wow, luar biasa sakit dia kot. Tapi kita boleh nampak kat situ kesan tindak balas daripada Nutrimos sangat-sangat cepat. Jika tidak dirawat dengan segera, kalau tidak disapu dengan Nutrimos tadi, tak tahulah tangan dia jadi macam mana, kembung kan, jadi berbisul dan sebagainya. Tapi kita tengok bila tindakan itu cepat, terus sapu dengan Nutrimos, tiada apa-apa terjadi dan kulit akan pulih balik seperti sedia kala dalam waktu yang sekejap sahaja. Sebab tu kita cakap krim ini wajib kena ada dekat setiap rumah untuk pastikan jika ada emergency, jika ada perkara-perkara yang tak diingini, cepat-cepat kita boleh rawat. Okey. Jadi ini saya ingin menjemput sekali lagi kepada Puan Fatimah untuk berkongsikan sedikit lagi berkenaan. Kalau kita tengok sebentar tadi apa tu orang cakap, kita dah tengok banyak keistimewaan, banyak apa orang cakap kelebihan untuk produk ni dan kita dah tahu ramuan-ramuan dia. Dan seperti mana saya kongsikan tadi untuk Puan Fatimah, kalau berkenaan dengan produk ini bukan sahaja untuk mereka yang ada masalah tetapi juga sesuai untuk pelbagai lagi apa orang cakap lapisan masyarakat. Betul. So untuk kita tengok sini, siapa lagi yang sesuai dan juga ideal untuk menggunakan Nutrimos ni? So saya mempersilakan Puan Fatimah untuk menjawabnya. Okay. Ya. Dengar ya? Dengar. Nutrimos ini dia tidak tergantung kepada orang yang luka, tetapi kita juga mengambil berat untuk keluarga kita sendiri. Contohkanlah kanak-kanak di rumah, kita tidak tahu jatuh ke terantuk ke, jadi kita harus ada standby di rumah lah. Ya, ini produk memang cukup luar biasa. Ini memang kita tidak apa ini was-was lagi, banyak yang kita boleh bantu orang ya. Contohnya macam daripada orang mengandung kadang-kadang perutnya gatal ya. Jadi kalau dia baru mengandung, sarankanlah sapu supaya nanti bila melahirkan cantiklah perutnya. Jadi itu paling penting lah ya. Jadi bagi saya ini sesuai lah, siapapun boleh simpan standby untuk di rumah ya. Janganlah kita pikir untuk untuk orang luka dan sebagainya, jangan, kita kena standby. Jadi berkenaan juga pada bulan ini memang promosi, saya sudah lock lah dua set yang besar ni. Jadi paling bagus saja dapat free dua kan. Jadi saya pakai itu. Okey, jadi sesuailah untuk promosi pada bulan ini, janganlah lepaskan peluang ya. Sebab kita tidak tahu kita punya dapat musibah pun kemalangan di mana-mana ya. Sebab ini adalah salah satu juga Nutrimos ini, saya nanti satu hari saya akan ambil video dan rakam kepada satu saya punya downline yang dahulu masa kapal terbang jatuh di Tawau, rumahnya terkena kapal terbang dan dia punya rambut pun berasap, dia katakan. Memang kulitnya habis setelah melencur, tapi bila dia masalah ini dia cerita, masa itu saya belum masuk lagi di CNI, dia punya luka ini memang ada satu warga Cina antar dia Nutrimos. Jadi sampai sekarang pun nampak kulit itu tidak seperti orang yang terbakar tuh. Tapi memang rambut dia, ini dua orang lah dengan anaknya. Memang nampak dia bilang asap tu macam menyala lah dia punya kepala. Satu hari nanti saya akan temu Rama dan kita akan dengar sendiri bagaimana dia menceritakan sejarah ngeri itu. Ya. Mungkin kalau ada orang yang masih ingat itu, ada satu kemalangan di airport lama dulu ya, airport yang bukan sekarang lah. Jadi masa itu yang kapal mau landing itu terus, jadi rumah dia terkena, jadi dia dengan anaknya lah, anak perempuan, memang dia punya rambut habis semua, tangan ni semua memang penuh. Memang kena api lah semua. Tapi ajaibnya itu, bila dia pakai Nutrimos ini, kulit itu tidaklah nampak macam orang terbakar betul tu. Mukanya pun tidak nampak yang apa, nanti satu hari nanti saya akan buat ambil video dengan dia supaya kita sendiri kongsi pengalaman dari dia. Jadi Nutrimos ini memang dari dahulu memang banyak kesan, banyak membantu orang lain. Jadi bagi pesanan saya semua, termasuk saya, anak-anak saya juga yang sudah berumah tangga, sesuai untuk kita simpanlah produk ini di rumah. Jangan ragu-ragulah. Memang patut di mana-mana. Sebab ini juga boleh membantu untuk orang buasir ya. Buasir ni saya bantu kepada satu driver lori dan juga seorang ibu yang mengandung ya. Mengandung, jadi dia ada buasir. Biasanya kalau orang mengandung ini, di antara 10 wanita mesti ada satu yang buasir. Jadi buasir ini dia rasa bengkak,
sakit dan pedaslah. Jadi saya suruh dia guna simpan ni yang tempat bengkak tu, tapi saya suruh ketika tu saya suruh makan Royal Jelly saja. Belum saya suruh makan lip lah masa itu. Makan Royal Jelly dan juga Nutrimoist. Jadi pengalai dia punya kebaikan tu pula, belum habis satu tiup tu, bengkaknya turun. Jadi sesuai untuk kita sediakanlah di rumah untuk keluarga kita ataupun kawan-kawan kita, ya. Jadi biasalah daripada muka, daripada luka, ya. Baguslah sesuai. Kita simpan, memang janganlah kita buang apa itu pikir mahalnya, tapi kita pikir keajaibannya, kebaikannya itu produk. Jadi memang setiap rumah kalau boleh simpanlah, ya, simpanlah di rumah. Sebab kita punya keluarga pun kita tidak tahu kena itu kah, kena ini kah, kena pisau dan sebaliknya. Jadi arus. Tapi pengalaman saya pula, kalau saya merawat orang kencing manis, ada kalanya bila simpan Nutrimoist ni, dia punya luka itu dia keluar air. Dia cecair tu, dia keluar. Ya. Jadi dia keluar, apa yang saya simpan, di situ saya tambah dengan Josie pula. Dengan Josie, supaya cecair itu dia serap. Itu dia punya keajaiban tu lah. Nutrimoist ni. Jadi, kalau luka itu dia berair, saya simpan Nutrimoist, simpan Josie masih berair, saya bubu pula bantu dengan lip sebagai bedak, taruh sana. Jadi itu pengalaman lah. Jadi tengok luka itu yang mana yang kalau teruk, dia tidak mau pakai itu sebab air di dalam tu banyak nanah, kita jangan simpan itu Nutrimoist. Simpan lip. Simpan lip dia cepat cepat kering lah. Nanti bila sudah timbul dia punya macam dia punya daging baru sih. Itu cuma. Jadi pengalaman saya itu itulah kerja. Orang bilang bukan juga saintis dalam mano kedokteran, tapi mungkin saya yakin dan saya berani untuk mencuba membantu orang lain, itulah kelebihannya. Okey, terima kasih kepada Puan Fatimah di atas perkongsian yang kita nampak dia, Puan Fatimah. Maksudnya bukan sahaja untuk mereka yang mengalami masalah luka yang berat, yang teruk. Even kalau untuk jadi selaran blok pun boleh, untuk mengelakkan apa selaran matahari, untuk parut, untuk selulit. Maksudnya untuk semua orang. Orang-orang ya, apa yang dikongsikan tadi berkenaan dengan siapa yang patut sesuai menggunakannya, boleh kata semua orang ada, mesti ada challenge ataupun ada permasalahan salah satu daripada yang ada dekat dalam senarai tadi, betul? Sebab tu bila kita tengok, bila Puan Fatimah kongsi tentang Nutrimoist, dia terlalu banyak testimoni untuk dikongsikan bersama dengan semua yang ada pada malam ni. Sebab terlalu banyak experience beliau bersama dengan Nutrimoist ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Puan Fatimah di atas perkongsian sebentar tadi. Okey. Ya. Daripada luka, saya juga ada testimoni payudara, ya. Payudara yang sudah berlobang. Berlobang, masukkan besar. Masukkan di dalam tu, masukkan di dalam, baru tutup sama kita punya kapas. Alhamdulillah, kesembuhan itu mungkin daripada Allah juga, mungkin daripada produk juga, mungkin Allah membantunya. Ya, ini dia punya payudara memang berlubang, tapi masukkan Nutrimoist itu, penuhkan itu, baru taruh kapas di atas. Ini untuk masalah apa? Cancer? Cancer, dia bukan juga cancer, tapi dia macam dianggap begitulah, macam cancer, tapi dia sudah ada lubang di payudara itu. Jadi saya pun macam boleh kan ni, tapi yakin saja saya pernah cuba masukkan di sana, dia lebih kurang macam 1 inci lebih lah masuk ke dalam tu, masukkan, penuhkan itu, baru simpan kapas. Alhamdulillah orangnya masih hidup dan masih boleh bergaya. Itulah itu kelebihan. Tak perlu nak pembedahan buang sebagainya, tak perlu. Tak payah. Dia punya daging tumbuh balik ke macam mana? Ya. Isinya tumbuh balik ke macam mana? Tumbuh sebab balik, dia sudah berlubang. Dia rapat balik. Banyaklah nanti. Macam-macam lah. Jadi banyak testimoni itu. Jadi mungkin itu yang saya bagi. Jadi mungkin kalau kita ada jumpa kawan yang baru luka payudaranya kena sebagai, masukkan di Nutrimoist. Jangan ragu-ragu. Ya? Masukkan saja. Itu testimoni saya lah. Memang hari-hari orang cari saya, bukan saya cari, tapi daripada pengalaman tu keberanian, mungkin yakin. Itulah kejadiannya, dapat membantu. Itulah. Tapi saya dengar kelebihan masing-masing. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Puan Fatimah. Okey, sebentar nanti kita akan panggil sekali lagi. Jadi untuk yang seterusnya,
Saya ingin jemput kembali Dr. Zaidi untuk bertanyakan apa tu berkenaan dengan Nutrimos ini. Tadi Puan Fatimah dah kongsikan kepada siapa yang sesuai untuk gunakan Nutrimos ni. Tapi mungkin Dr. Zaidi boleh kongsikan dengan kami semua berkenaan dengan manfaat Nutrimos ni secara keseluruhan kepada kesihatan kulit dan apakah produk nutrisi yang lain dalam CNI dapat membantu untuk mempercepatkan lagi penyembuhan. So dipersilakan Dr. Zaidi. Baik, terima kasih kepada Cik Zuan. Satu persoalan yang sangat menarik juga dan penting juga. Jadi berkenaan dengan manfaat Nutrimos secara keseluruhan. Jadi di sini saya ingin terangkan kepada anda 7 manfaat kesihatan Nutrimos kepada kesihatan kita, 7 cara bertindak Nutrimos. Pertama, dia berkesan dalam merawat kulit yang terbakar. Kemudian, yang kedua, ia cepat. Okay. Cepat dalam melegakan permasalahan berkaitan kulit, luka melecet dan juga lecur. Yang ketiga, dia meredakan permasalahan berkaitan dengan ruam, kulat dan juga eczema. Yang keempat, dia membantu dalam mengurangkan keradangan seperti lebam, dan juga bengkak. Itu manfaat daripada Nutrimos, dia sebagai anti radang dan dia juga membantu dalam melegakan dalam permasalahan berkaitan dengan gigitan serangga. Yang keenam, dia melindungi. Okey, dia ada fungsi melindungi kulit daripada selaran matahari dan juga daripada sumber-sumber infection daripada luaran yang sehingga dapat menyebabkan permasalahan kulit itu bertambah parah. Dan yang ketujuh, dia membantu dalam memperbaiki keremajaan kulit. Menerusi dalam membantu dalam proses penggantian kulit yang lebih sempurna. Itu 7 manfaat kesihatan Nutrimos kepada kesihatan kulit secara keseluruhannya. Tadi Cik Rizwan ada bertanya, selain daripada Nutrimos ni, apa pula produk-produk yang lain yang boleh kita gunakan bersama dengan Nutrimos ini dalam membantu proses penyembuhan yang lebih cepat. Ini saya nak kongsikan kepada anda semua. Mungkin kita boleh juga bertukar-tukar pandangan. Okay. Jadi yang pertama, kombinasi Nutrimos bersama dengan produk apa untuk permasalahan berkaitan dengan luka kemalangan. Okay. Untuk luka kemalangan, biasanya produk yang boleh kita sarankan adalah untuk membantu dalam proses penyembuhan tulang, okey, kemalangan mungkin ada berkaitan dengan tulang dan proses penyembuhan luka juga dan juga membantu dalam memberikan nutrien kepada badan sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan. Kita boleh sarankan yang pertama tentunya Super Starter, satu produk yang memang sangat penting dalam CNI ini. Yang pertama iaitu LEAF, kita boleh sarankan pada mereka yang ada mengalami luka kemalangan. Kemudian yang kedua, Royal Jelly. Dia juga membantu dalam memberikan nutrien yang lengkap dan juga membantu dalam proses penyembuhan kulit tu kerana dia membantu dalam proses penghasilan kolagen. Kemudian yang produk yang ketiga kita boleh sarankan adalah Gamat. Gamat juga satu produk yang membantu dalam proses penyembuhan juga. Satu produk yang terkenal dalam perawatan luka. Dan kita boleh juga tambahkan Marin Calcium Plus jika berkaitan dengan tulang ataupun Ecstasy. Okay. Kemudian sebagai first aid kit yang perlu ada di setiap rumah. Selain daripada Nutrimos, kita juga di rumah perlu ada Fire Sense dan juga DMG. Okay. Untuk kita sentiasa bawa ke mana-mana jika ada permasalahan kesihatan, produk yang kita boleh gunakan sebagai first aid kit, ada 3 produk ini, Nutrimos, Firesense dan juga DMG. Kalau Firesense kalau macam lebah-lebah apa ni, lengur-lengur dan sebagainya, kalau DMG kalau macam rasa pening-pening dan sebagainya, apa ni, letih dan sebagainya, boleh gunakan DMG sebagai first aid. Dan yang ketiga, untuk perawatan luka, lebih-lebih lagi kepada luka yang parah seperti yang Puan Fatimah lakukan di Tawau sana dan juga luka secara umumnya, kita boleh sarankan LEAF. Kemudian Neoganic. Neoganic, Puan Fatimah juga tekankan juga kerana pembersihan toksin dari dalam kerana penyakit yang menyebabkan luka itu bertambah parah.
Sebagai contoh, kencing manis. Kenapa? Kerana toksin tinggi dalam badan. Gula tinggi dalam badan. Toksin tinggi. Jadi, perlukan organik ni untuk mengawal gula dalam darah sehingga proses penyembuhan luka tu lebih sempurna, lebih cepat. Dia tak banyak komplikasi. Kemudian kita boleh sarankan juga gamat sama seperti kemalangan. Kemudian food wash. Food wash ini daripada perkongsian daripada Puan Fatimah juga. Beliau gunakan food wash ni kerana garam bersifat antiseptik juga. Okey. Batu untuk mencuci luka. Dan menarik juga Puan Fatimah juga menyarankan Joshi. Joshi ni kenapa? Saya faham juga kerana dia mempunyai fungsi penyerapan yang berganda. Jadi dia membantu dalam penyerapan kalau kita panggil bisa, air bisa. Kalau secara umum kita panggil air bisa tu, boleh kita gunakan Joshi untuk menyerap toksin dari terhasil daripada luka tersebut. Jadi itu kombinasi Nutrimos bersama produk-produk nutrisi dan juga beberapa produk lainnya dalam membantu proses penyembuhan luka sama ada kemalangan sebagai first aid kit ataupun merawat luka daripada kencing manis dan sebagainya. Itu Cik Rizwan. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas perkongsian berkenaan dengan produk apa yang sesuai dan juga tunjuk apa tu fungsi utama untuk produk Nutrimos ini, apa kegunaan dia secara umumnya. Dan kalau kita tengok pun memang terlalu banyak untuk dikongsikan dan banyak bukti-bukti bukan sahaja yang boleh kita kongsikan pada malam ini tetapi juga anda boleh dapatkan melalui kita punya CNI Business Center di dalam pustaka digital ada banyak testimoni dekat dalam tu dan juga dekat dalam social media boleh try hashtag Nutrimos boleh tengok testimoni-testimoni daripada rakan-rakan CBO kita yang lainnya berkenaan dengan produk Nutrimos. Dan yang terbaru sekali iklan daripada pihak syarikat berkenaan dengan kuku patah. Kuku patah nampak isi dalam pun boleh diselesaikan dengan cepat, boleh disembuhkan dengan cepat oleh produk Nutrimos ni. So banyak keistimewaan dia. Siapa yang tak pernah try, make sure lepas ni pastikan at least grab promosi yang kita adakan untuk bulan ini untuk anda try sendiri produk Nutrimos yang cukup luar biasa ini. Jadi untuk soalan yang terakhir, sekali lagi saya ingin menjemput Puan Fatimah untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini. Okey, saya nak tanya sikit Puan Fatimah berkenaan dengan tips tips sebelum kita berakhir pada malam ini. Apakah tips yang ingin disampaikan kepada para penonton pada malam ini? Okey, dipersilakan. Okey, tip untuk berkongsi pengalaman tentang produk CNA ini utama sekali adalah kita kena yakin diri, ya. Jadi bila saya punya pekerja, saya punya kerja, bila saya jumpa dengan keadaan yang begini, utama sekali saya memang bercerita tentang berapa harga produk dan berapa lama dia kena pakai. Okay. Sebab saya tidak mahu dia beli untuk satu saja. Contohnya satu lip, satu endoganik, dia tidak sembuh, tidak ada guna juga. Benar? Jadi saya memang menyarankan tip-tip ini pertama sekali saya tanya, di mana kemampuan orang itu? Saya tengok keadaan dia. Kalau dia mampu, saya beli suruh beli yang mana patut. Tapi kalau saya tengok keadaannya tidak berkemampuan, maka saya akan bagi endoganik dahulu, ataupun dia tidak boleh beli lip, di mana dia punya kemampuan, beli makan kita punya gamat. Nah, yang penting atau kadang-kadang ikut situasi orang lah. Kadang-kadang ada orang tidak ada duit, sedih dan sebagainya. Saya suruh apa ni cuci dulu pakai Nutrimos. Tapi bila keadaan itu mungkin, tapi jaranglah bila saya sarankan tu jaranglah orang tidak mencoba produk ya. Jadi maklumat saya supaya apa yang saya bagi sarankan produk itu supaya dia boleh sembuh itu saja. Tiada apa-apa ya. Jadi apa yang penting kalau dia rasa ada perubahan, dia rasa sembuh, dia gembira, saya pun gembira. Jadi yang paling penting kita kena yakin dirilah. Jadi bagi saya mungkin saya sudah ditakdirkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang sebegini. Jadi saya dikasih satu bakat yang berani untuk merawat mereka ya. Jadi banyaklah kalau testimoni ini daripada yang tidak yang bagus sedikit, ada yang bau ulat pun ada. Ya.
Masa itu masa bulan puasa lagi. Tapi saya turun dari rumah, ya Allah, berikan saya kekuatan. Jangan kasih saya muntah di depan orang ini. Jadi saya memang pertama kali suci yang ada ulat, saya cuma yakin diri saya, bertawakal. Ya, berkali-kali saya ganti airnya. Untuk bila keluar, ganti lagi. Bila keluar, ganti lagi. Dan saya gunting semua yang ada keluar daripada urat-urat itu, yang macam lendir-lendir itu, yang putih itu, saya kasih gunting semua. Ada di antara yang sudah kulit hitam seperti baju saya ini, sampai 2 jam setengah, 3 jam saya gunting. Lepas itu sampai bersih, baru saya tabur dengan lip. Jadi itu satu daripada pekerjaan saya yang mungkin bukan semua orang boleh buat. Mungkin ini semua kerja daripada orang yang yang ada jurusan sebagai jururawat dan sebagainya. Tapi saya bersyukur dengan izin Allah, maka saya dibagi keberanian ini, dibagi peluang untuk membantu orang lain dengan yakin diri sendiri, yakin dengan produk, tambah-tambah lagi dengan serikat yang sudah bertahan 30 tahun lebih. Jadi yang paling penting, saya bila merawat orang bukan kerana saya mau cari keuntungan, tapi saya tegas supaya mereka boleh mengamalkan produk ini sebagaimana yang saya sarankan jadual makan itu. Memang saya suruh makan 3 bulan. Sebab dalam masa 3 bulan ini, kalau dia berterusan makan, kita nampak dia punya perubahan. Saya 3 hari saya pergi, 1 minggu, 2 minggu dan sebagainya. Kenapa saya mau pergi rawat? Sebab saya mau tengok perkembangan masalah ini. Jadi itu yang paling penting. Kalau orang yang tidak mampu beli berterusan dalam 3 bulan, saya tidak akan bantu dia. Tidak akan sarankan dia untuk beli produk ini. Saya suruh dia pergi klinik ataupun pergi ke hospital saja. Sebab daripada dia makan tidak sembuh, nanti dia jadi makhluk perusak. Jadi bagus, tidak payah beli. Jadi saya memang cakap terus terang, kalau mau mencoba produk Senai, dengan sekian lama makan, jangan berhenti, berapa package yang dimakan dalam satu hari, kalau mampu. Saya sudah kira memang, lip satu sudah berapa? 225. Hanya makan berapa hari untuk 10 hari. Ini kan? Kalau 3 kotak sudah berapa? Kena pikir itu semua. Jadi saya mengikut kemampuan orang. Kalau dia tidak mampu, sia-sia dia beli. Kalau hanya dia cuma beli itu saja, yang dia tidak boleh sembuh. Jadi kebanyakan orang yang betul-betul mau, baru saya bantu, saya sendiri cuci. Bagaimana saya mengajar cara pemakanan, itu yang paling penting. Sebab itu adalah saya punya kerja. Saya tidak mau orang itu beli keluar duit banyak-banyak, tidak ada hasil. Tapi kebanyakannya memang saya bukan kasih harga jualan, saya suruh masuk orang itu. Tujuan saya supaya dia boleh membeli dengan harga lebih murah. Itu tujuan saya. Bukan saya mau cari untung lah. Yang paling penting dia boleh sembuh. Itu saja. Jadi paling penting dalam Siana ini, satu daripadanya kita mau tahu produk itu untuk apa. Ya, kebanyakannya kalau orang ada masalah kencing manis, dia bermula daripada sembelit saja. Pembuangan. Pembuangan yang tidak lancar. Itulah mengakibatkan luka yang toksin yang banyak cepat merebak. Tidak usah lama. 2 minggu saja. Luka akan jadi. Merebak cepat. Kalau tidak dikawal dalam masa 2 minggu, dia akan jadi buruk lah. Banyak yang saya bantu begitu. Tapi kadang-kadang orang kita ini, dia tidak ambil berat tentang masalah kalau belum luka teruk. Jadi itu yang paling penting. Pesanan saya kepada semua CBO yang ada di dalam Zoom ini, bukan saya bilang memandai-mandai, tidak. Tapi ini memang yang saya buat kerja saya tiap hari. Jadi yang paling penting, kita punya produk sudah nomor 1. Sudah terbukti. Berikan. Jadi jangan ragu-ragu. Yang paling penting kita yakin. Yakin diri kita, yakin produk, yakin serikat. Dan kita berserah kepada Subhanahu Taala supaya dapat membantu kita daripada belakang. Membantu orang ini. Itu yang paling penting. Bukan keuntungan yang saya cari, tetapi yang paling penting, keuntungan saya akan datang, orang hargai saya, cukup sudah. Itu saja. Jadi jangan rasa rendah diri. Jangan rasa takut untuk berkongsi dengan orang. Selamatkanlah mereka ini. Supaya boleh sembuh, boleh sihat. Alhamdulillah. Kita juga akan sehat. Kita permudahkan urusan orang lain, menyenangkan hati orang lain, kita juga akan senang. Kalau orang sakit nih, dia perlu sentuhan. Mengapa saya pergi ke sana? Dia perlu sentuhan. Saya urut-urut, saya apa tuh orang bilang, kasih dia ketawa, kasih dia senang hati supaya dia rasa gembira, jangan terlalu memikir, jangan terlalu stres pikir penyakit, benar? Kalau dia ada masalah begini, orang lain lagi ada masalah yang lebih teruk. Jadi yang paling penting, kita punya kesinambungan silaturahim itu, berkongsi dengan mereka supaya dia senang hati. Itu saja. Jadi pesanan saya,
tip-tip ini adalah tip yang saya lakukan, yang saya buat, bukan satu dua orang, mungkin lebih daripada 50 orang saja. Tapi saya tidak boleh ambil semua, nanti kamu pening juga. Jadi salah satu daripadanya itulah, yang terbaru saya ambil. Ya, insyaAllah mudah-mudahan dengan usaha kerja saya, amalan saya, Allah izinkan saya mendapat kesehatan, mendapat income yang banyak-banyak, dapat melancung tahun-tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah. Yang paling penting niat, pasang niat kita untuk membantu orang lain. Jangan cari keuntungan dahulu. Keuntungan akan datang, menyusul kita. Yang paling penting niat itu. Nah, itulah tip saya. Saya bukan ada sekolah, bukan ada saintis dalam jururawat, tetapi saya berbekalkan dengan semangat saya, keyakinan diri saya, dengan izin Allah, Allah sentiasa bersama saya. Itu saja. Ya, terima kasih kepada si Ana juga, kerana produknya cukup luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih juga kepada Puan Fatimah di atas perkongsian tips yang cukup luar biasa tadi. Yang penting, yakin diri ya, Puan Fatimah. Yang penting, jangan ragu-ragu. First sekali, apa yang paling penting, sendiri kena cuba. Bila dah cuba, bila dah ada pengalaman, keyakinan tu akan sentiasa bertambah dari masa ke semasa. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Puan Fatimah kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini untuk berkongsikan tentang produk yang luar biasa ini, krim ajaib serbaguna Nutrimos. Okey, sekian dan seterusnya. Jom kita sebelum kita meneruskan lagi, ada sikit lagi perkongsian daripada saya. Boleh tak kita buka video masing-masing untuk kita ambil gambar terlebih dahulu? Dr. Zaidi, boleh tolong ambilkan gambar? Okey, saya bantu. Ada dua page. Okey, kalau boleh ada buka dua page. Okey, ready semua. Page yang pertama. Oh, ada yang baru buka. Okey, satu, dua, tiga. Okey, itu yang pertama. Alright, kemudian yang kedua. Okay, yang kedua. Jadi, satu, dua, tiga. Okay. Okay, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada dua orang speaker kita yang cukup luar biasa yang berkongsikan tentang pengetahuan, tentang pengalaman mereka berkenaan dengan krim ajaib yang telah berada 51 tahun di dalam pasaran. Ya, 52 dan nak masuk 52 tahun dalam pasaran. Satu produk yang tak perlu disangkalkan lagi kehebatannya. Dan pada bulan ini kita ada promosi yang memang cukup-cukup luar biasa hebat. Okey, dan kita dah bergambar. Sebelum kita update sikit lagi, satu, kita nak cabar, jom sama-sama kita cabar diri untuk menjawab quiz untuk topik kita pada malam ini berkenaan dengan Nutrimos yang mana dikongsikan oleh Dr. Zaidi di dalam ruangan chat box. So kita ambil sedikit masa anda untuk untuk mencuba menjawab soalan-soalan ini, dan kalau dah siap boleh type done dalam komen, dan kalau tidak keberatan boleh kongsikan juga berapa markah yang anda dapat. Bukan nak tengok siapa yang paling hebat, tetapi kita nak tengok star kat mana pengetahuan kita berkenaan dengan produk ini. Dan jika ada yang part-part anda tak boleh nak jawab ke apa, jangan risau, nanti kita akan kongsikan juga video berkenaan dengan topik ini di dalam grup-grup WhatsApp yang ada dekat CNI ini untuk anda ulang kaji kembali apa yang kita belajar pada malam ini. Okey, dan juga sementara anda mengisi borang tersebut, boleh juga kalau ada sebarang persoalan boleh teruskan bertanya di dalam ruangan chat box, okay? Dan kita akan cuba menjawab persoalan anda itulah dalam masa yang sama. Okay? Dan kalau dah siap jawab, boleh type dan dalam ruangan komen. Dan yang mana belum ataupun yang mana masih tengah menjawab soalan-soalan tersebut, jika ada sebarang cadangan penambahbaikan, boleh sharekan dekat dalam borang tersebut juga dalam soalan yang terakhir. Untuk penambahbaikan di masa yang akan datang. Okay, so tak apa, take your time. Dalam masa sama juga saya akan teruskan lagi sesi ini dengan perkongsian yang berikutnya. Okay, seperti mana saya beritahu tadi, seperti mana yang telah dikongsikan oleh speaker kita tadi, pada bulan ini kita ada promosi yang cukup-cukup luar biasa hebat, di mana dengan setiap pembelian 2
jar ataupun dua botol besar Nutrimoist, tiga botol besar Nutrimoist, anda akan dapat percuma dua botol yang dua tube yang beratnya 50 gram bernilai RM188. Beli tiga percuma dua. So ini adalah waktu yang paling sesuai untuk anda semua stock up, simpan stok dekat rumah untuk jika ada sebarang emergency untuk pada masa yang akan datang. Dan juga ini juga bukan sahaja terbuka kepada anda para CBO sekalian, anda juga boleh kongsikan, boleh war-warkan kepada prospek anda, kepada rakan-rakan CBO di bawah rangkaian anda untuk sama-sama simpan. Dan seterusnya, kalau beli 4 tube yang kecil tu 50 gram dapat percuma 1 tube yang bernilai RM94. So 4 tube tadi berharga RM280 member price dia. Okey, so anda boleh pilih antara dua ni, dan bagi saya lebih berbaloi kalau yang yang first tadi beli tiga besar dapat percuma dua kecil. Dan juga selain itu, untuk promosi bulan Julai ini apa lagi istimewanya untuk produk wellness, kita boleh tengok kat sini dengan pembelian dua botol Neoganic dapat free dua kotak Neoganic 30 stick, dan juga ataupun beli dua Neoganic kotak dapat PWP ataupun purchase with purchase dengan harga istimewa iaitu RM23 saja untuk kotak yang ketiga. Dan juga kita ada Royal Honey Plus untuk bulan ini, pembelian setiap pembelian 4 botol Royal Honey akan dapat percuma 1 botol dan seterusnya untuk pembelian secara apa cakap secara keseluruhan untuk produk Zero One ataupun produk makanan kesihatan lebih daripada lebih daripada 240 PV sehingga 359.9 PV akan dapat percuma 1 prune berries dan juga 1 up soya, dan jika lebih daripada 360 PV dapat percuma 1 LEF, 1 royal jelly dan juga 1 shodoku. Memang cukup-cukup best juga promosi ini. So grab apa yang sepatutnya pada bulan ini, anda pastikan anda dapat nikmati semua promosi yang telah disediakan oleh pihak syarikat sebelum 31 Julai. Dan satu lagi yang istimewa, ada pembelian 2 ekstasi dapat PWP atau purchase with purchase dengan harga istimewa cuma RM33 sahaja untuk kotak yang ketiga. So banyak-banyak benda yang menarik untuk bulan Julai ini. So jangan lupa grab the peluang ini. Dan ini flash promo yang terkini, saya bermula daripada hari ini sehingga 17 Julai. Untuk satu produk yang ni kalau kita tengok favorite produk untuk kaum lelaki lah terutamanya untuk penjagaan jantung, tapi perempuan juga memang cukup-cukup bagus untuk amalkan, iaitu HSC Omega 3. Beli 5 percuma 1 ataupun beli 2 PWP juga purchase with purchase, 1 Royal Ginkgo, 1 kotak Royal, 1 botol Royal Ginkgo dengan harga yang cukup-cukup istimewa. Memang harga potong market ni RM30 sahaja. So untuk flash promo ini hanya sah untuk satu minggu sahaja. So masih ada masa lagi. Ini adalah hari yang pertama. Ada 6 hari lagi untuk anda grab promosi istimewa ini. Okay. Dan seterusnya, apa yang kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan kempen testimoni kempen testimoni masih lagi berlangsung sekarang ni. Kita masih lagi buka untuk terima testimoni daripada anda yang untuk kalau kita tengok untuk pertama adalah video testimoni. So jika anda buat rakaman video testimoni bersama dengan produk yang digunakan dan panjang durasi adalah antara 2 hingga 3 minit, insentif produk yang bernilai RM150 harga runcit dia. Dan yang kedua, testimoni berserta dengan rekod dokumen, maksudnya ada rekod kesihatan daripada hospital dan ataupun daripada lab sebagainya. So termasuk dengan gambar peribadi, hantar dekat pihak syarikat, boleh hantar dekat Dr. Zaidi ataupun Mr. John Chu. So termasuk dengan salinan laporan kesihatan, total boleh dapat insentif produk sehingga RM250. Okay. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga, testimoni Myras. Ini special untuk produk penjagaan kulit iaitu Myras. Gambar bersama produk sebelum dan selepas, anda akan boleh mendapat insentif
satu essence toner dan juga Myras Protective Sunscreen yang bernilai RM285. Dan yang terakhir sekali, untuk mereka bukan sahaja untuk yang beri, bukan sahaja untuk pemilik testimoni itu, tetapi juga kepada anda jika anda mendapati bahawa downline ataupun prospek anda mempunyai testimoni istimewa berkenaan dengan produk CNI, dan jika anda serahkan kepada pihak syarikat serta yang menyarankan produk dan bantu memantau perkembangan pemberi testimoni itu untuk kategori kedua dan ketiga, anda juga layak untuk menerima insentif produk sehingga RM100. So pastikan cepat-cepat kalau anda ada testimoni, hantar kepada pihak syarikat sama ada kepada Dr. Zaidi ataupun kepada Mr. John Chiu. Okey, dan apa lagi yang kita ada Dr. Zaidi seterusnya? Okey, cabaran TikTok. Cabaran TikTok ni pun satu benda yang cukup-cukup istimewa. Saya rasa kalau tak buat memang sayang. Memang sayang. Sebab apa? Sebab kita memang betul-betul bermurah hati. Pihak syarikat memang betul-betul bermurah hati. Apa yang anda perlu lakukan adalah satu video TikTok yang berdurasi ataupun tempohnya 30 saat sahaja. Yang penting interaktif, informatif dan perlu ada faedah dan juga USP untuk Royal Jelly Vital C. Menghiburkan dan juga boleh mencipta prospek buat orang berminat dengan produk RJ Vital C tersebut. Automatik dengan satu video sahaja anda boleh dapat 10 botol RJ Vital C yang bernilai RM490. Okey, dan kalau kita tengok kat situ tarikh tutup dah tak lama, iaitu pada 31 Julai. So sehingga hujung bulan ini. Tetapi untuk anda join, untuk anda apa orang cakap, untuk anda sertai cabaran ini, apa yang paling penting adalah anda kena isi borang yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi di dalam ruangan chatbox tersebut terlebih dahulu. First, anda share anda punya detail dekat dalam Google Form tersebut. Lepas tu buat video, jangan lupa tag CNI Malaysia dekat TikTok. Dan insyaAllah kita akan berikan 10 botol RJ Vital C kepada anda. Jangan terkejut. Orang cakap betul ke 10? Ya, betul. 10 botol Vital C. So, siapa tak buat memang sayang. Sebab kerja dia sangat-sangat mudah. Siapa? Bila lagi? Bukan senang company nak buatkan satu, apa cakap, satu challenge macam ni. Satu cabaran macam ni. So, pastikan anda isi borang pun terlebih dulu, borang yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi tu. Buat video teks CNI Malaysia dan kita akan hubungi anda melalui video anda tersebut. Bila kita tengok dah ada dekat dalam TikTok dan approved by company, kita akan hubungi anda dalam tempoh 3 hari bekerja untuk serahkan voucher 10 botol RJ Vital C tersebut. Siapa yang belum isi borang tu, sila isikan. Siapa yang dah isi borang tapi tak buat video lagi, buat video cepat-cepat. Kalau tidak, habis 31 Julai kita dah stop untuk cabaran ini. Okay, so cepat-cepat buat. Dan seterusnya, apa lagi kita ada lagi Dr. Zaidi? Okay, seterusnya kita ada BOS. BOS iaitu Build On Success, iaitu kita punya BOS di mana? Di CNI Center Kota Baru. Bila? Iaitu pada hari Jumaat ini, 14 Julai, pukul 2.30 petang lepas sembahyang Jumaat. Jika anda berada di kawasan berdekatan, kita galakkan untuk hadir. Dan jika anda tak ada dekat situ, anda daripada tempat lain, pastikan anda jemput anda punya downline-downline untuk hadirkan diri ke BOS ini. Dan yang paling best sekali, kita ada banyak speaker-speaker yang luar biasa hebat seperti Crown Diamond Agency Manager Murad Basir yang memang cukup best. Dan kita ada Double Diamond Muhammad Yusof Senik, leader di kawasan Kota Baru. Dan juga kita ada agency manager Rohaiza Wahab dan bersama-sama dengan beliau juga TikTokers, yang satu influencer dekat TikTok yang cukup famous, iaitu CBO kita Muhammad Syami bin Muhammad Yusof. So siapa yang ada dekat kawasan Kota Baru, pastikan anda hadir ke CNI Center Kota Baru pada hari Jumaat ini. Alright, so next. Okay. Satu lagi untuk mereka yang berada di utara. Siapa yang berada di utara, pastikan jika anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan produk-produk wellness di CNI, nak tahu dengan lebih detail tentang macam mana nak buat jualan dan juga penajaan dengan produk wellness CNI, sertai Wellness Super Team Workshop ini, iaitu pada hari Sabtu nanti pukul 9 pagi di Changlun, di Changlun di Kedah sana.
Siapa yang ada kawasan pendekatan boleh join bersama-sama dengan Dr. Zaidi. Dan juga bersama-sama dengan beliau ada konsultan kanan pemakanan Cik Mazlah Ibrahim. Dan tetamu jemputan istimewa Diable Diamond Agency Manager Hajah Siti Rawan Ahmad. Soon macam mana nak dapatkan tiket pergi ke sini, boleh contact ataupun boleh call Dr. Zaidi untuk penerangan selanjutnya. Okey Dr. Zaidi, apa lagi yang kita ada? Alright, okay, so kita pun dah nak sampai ke penghujung. Okay, jadi kalau kita tengok dalam ruangan chat box setakat ini, semua tak ada permasalahan lagi. Tapi kalau ada apa-apa sebarang kemuskilan, masih lagi terus boleh direct dalam WhatsApp group ataupun boleh direct hubungi Dr. Zaidi. Dan kalau waktu hari bekerja, jangan lupa kita ada nutritionist WhatsApp help desk. Di talian 0355691300. So gunakan WhatsApp tersebut untuk anda bertanyakan permasalahan berkenaan terutamanya produk-produk CNI lah, terutama produk-produk wellness. Okey, jadi setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi di dalam sesi IDRC produk di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye-bye. Di gambar di. Ya, okay, baik. Terima kasih buat kepada Mak Jaya. Kita ambil kembali. Alright, 1, 2, 3. Okey, dah. Alright, sekali lagi terima kasih kepada Mak. Banyak. Terima kasih pada